Kembali ada 7 dusta besar yang ini harus kita ingat sekali. Yaitu dusta besar itu adalah bahwasannya komunisme itu mereka sebutkan mendukung demokrasi. Nomor 1, nomor 2 hak buruh dihormati, nomor 3 memberi tanah kepada petani, dan kemudian yang 4 menghormati kebebasan berpendapat, dan kemudian yang 5 sama rata sama rasa, yang 6, nah ini yang dusta yang paling besar, itu bahwasanya komunisme sebagai partai itu tidak anti agama. Ini ditutup-tutupi terus, ditutup-tutupi terus. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengutip saja di sini, itu apa yang dilakukan oleh Lenin. Lenin di dalam waktu pendek, beberapa belas tahun saja, telah membunuh 28 uskup, 1.200 pendeta, dan 800 ribu muslimin orang Islam. 28 uskup, 1.200 pendeta, 800 ribu muslimin. Kemudian gereja mereka runtuhkan. Berapa jumlahnya gereja itu? 9.000 gereja. Kemudian masjid-masjid itu dirobohkan, dibakar. Berapa jumlahnya? 30 ribu masjid. Gereja pada waktu itu di Rusia habis 90%, masjid 99%, diikuti oleh PKI di Indonesia tahun 48 dan tahun 49. Di Surabaya ada masjid namanya Masjid Rahmat di kawasan Kembang Kuning, itu masjid dibakar. Dan kemudian ada sebuah masjid yang menjadi kesayangan dari publik di Trenggalek. Nah itu masjid ini umurnya 205 tahun, pada bulan Maret 49 itu Masjid Agung Trenggalek itu juga dibakar. Nah ini hanya mengikuti saja apa yang mereka lakukan di Rusia itu. Kemudian yang 7, hak asasi manusia. Nah ini yang diinjak-injak habis-habisan, dan itu mereka ulang lagi sekarang dalam bentuk yang lain. Iya. Selama 74 tahun itu mereka dari 29 langkah itu, langkah yang ke-28 ke-29 itu mereka membantai umat manusia sebanyak 120 juta manusia.